Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali guys di Halim Warna Channel. Kali ini kita mau unboxing nih Mahframe. Oke, dari FMA Sasis ya, seri Rev. Nah, ini Mahframe ini merupakan merit award ya guys ya. Desain kontes dengan 4 body design, 4 bagian body design. Ini modelnya guys, yang sudah dirakit, keren ya guys ya, keren banget. Dan ini item nomor 18714. Oke, nah di sininya apa-apa aja fitur-fiturnya, low friction, upper standard, kemudian ini super hard small dia. Nah ini udah dapat super hard banyak. Oke, langsung aja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini bodinya guys. Bodinya 4 bagian ya guys ya. 1 2 3 4. Ada 4 bagian di sini bodinya yang kalian dapatkan. Kemudian ini velgnya berwarna putih standar A spoke. Kemudian di sini ini dia bannya, super hard guys. Memang super hard. Keras banget guys bannya. Yang kalian dapatkan. Kemudian ini perintilannya umum gear 3,5 banding 1 gear speed ya guys ya. Sasisnya guys, MA sasis, FMA front motor aero sasis, warna grey, ada bling-blingnya guys, keren. Sedangkan ini untuk bumper belakangnya juga sama, ada bling-blingnya juga. Ini untuk partnya berwarna hitam ya guys ya, bukan silver yang ada bling-blingnya, bukan. Kemudian ini, nah stikernya guys, stikernya keren macam armor gitu guys, bling-bling sudah pasti. Ini Mahframe-nya untuk kitab-kitabnya atau manualnya ya guys ya, masih seperti ini. Kemudian ini peringatan-peringatannya seperti biasa, bahasa Jepang dan berbahasa Inggris. Oke, itu aja yang ada di dalam boxnya Mahframe reguler. Jadi dapatkan Mahframe ini di toko-toko terdekat kesayangan kalian. Inilah yang dibutuhkan saat kalian membeli Mahframe reguler. Nanti kita akan bahas Mahframe yang satu lagi, yang Fighting Korea Edition, di lain kesempatan. Oke, mungkin itu aja guys yang ada di video ini. Mahframe reguler dari Halim Wardana Channel. Pantengin terus channel Halim Wardana atau Wardana Halim Wardana Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.